Jaguh Pecut Negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi Shah tidak akan menyertai Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China dari 28 Julai hingga 8 Ogos ini. Atlet tersebut dilaporkan tidak dapat menyertai temasya itu kerana mahu memberi tumpuan terhadap proses pemulihan kecederaan. Menurut Ketua Jawatankuasa Persediaan Atlet ke Temasya Chengdu, Datuk Dr. Pekan Ramli, jurulatih atlet tersebut, Leroy Burrell, memaklumkan kecederaan pangkal paha kanan dialami Azim bulan lepas masih belum pulih sepenuhnya. Burrell turut menjelaskan fokus utama Azim adalah untuk cergas sebelum menghadapi kejohanan olahraga dunia di Budapest, Hungary pada 19 hingga 27 Ogos ini. Selain kejohanan olahraga dunia, Muhammad Azim yang merupakan pemegang rekod kebangsaan 100 meter dengan catatan 10.09 saat dijangka beraksi pada Sukan Asia Hangzhou 2022 di China pada September ini. Penuntut Universiti Auburn, Alabama itu memecahkan rekod kebangsaan pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Cali, Colombia, Ogos tahun lepas sekaligus memadam catatan lama 10.18 saat untuk Khairul Hafiz Jantan yang dilakukan pada Sukan Malaysia 2016 di Kuching, Sarawak.